What if I want to put a bipod on this? Or what if I want to mount it to a tripod or something like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Acegan Fishing semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas mengenai tabung komposit, yaitu tabung yang biasa digunakan pada unit passer maupun pada senapan angin. Kemudian berapa PSI bisa kita gunakan bila kita menggunakan tabung komposit tersebut? Simak terus jawabannya hanya di Acegan Fishing. Nah, ulasan yang pertama kita akan membahas apa itu tabung komposit. Serat karbon merupakan material komposit yang banyak digunakan karena memiliki sifat mekanik yang baik, tahan korosi, memiliki rasio kekuatan terhadap berat jenis yang tinggi. Salah satu aplikasi penggunaan material komposit serat karbon yang sangat terbuka peluang pengembangannya adalah untuk tabung gas dan pesawat terbang. Tabung gas yang biasa kita gunakan untuk memasak itu dari material komposit. Tabung gas terbuat dari material komposit karbon, aman untuk digunakan karena sifat dari komposit yang akan meleleh dan hancur pada temperatur yang tinggi, yang ekstrim tentunya. Nah, ini didahului dengan proses keluar gas sehingga meminimalkan terjadinya ledakan seperti pada tabung gas dari metal. Nah, jadi sangat aman bila digunakan pada unit PCP. Nah, ini kelebihan daripada tabung komposit. Dia tidak akan mengalami ledakan seperti yang sering kita lihat pada unit-unit selain menggunakan tabung komposit, karena ini tadi prosesnya itu ketika terjadi panas yang luar biasa atau tekanan yang luar biasa, maka dia akan meleleh dan mengeluarkan gas terlebih dahulu sehingga tidak langsung menjadi ledakan yang sangat besar. Nah, ini adalah kelebihan dari tabung komposit. Nah, pertanyaan kedua itu cara pembuatan tabung komposit. Nah, tabung komposit atau tabung gas komposit itu terbuat dari serat karbon dan matrix resin epoksi sebanyak 6 lapis nih guys pada dinding tabung. Nah, pembuatannya itu sampai 6 lapis. Proses manufaktur dilakukan dengan metode wet bladder compression molding. Ini yaitu dengan menggunakan dua buah mold dari material fiberglass bagian atas dan bawah. Proses pembuatan yang menggunakan teknologi tinggi ini semakin menjamin keamanan bagi pengguna tabung berbahan komposit. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketahanan daripada tabung komposit. Biasanya kita menggunakan atau memompa angin ke dalam tabung. Baik itu selain komposit, kita biasanya sampai ke 2500 batas aman pada umumnya. Nah, bagaimana dengan ketahanan angin pada tabung komposit? Nah, pastinya teman-teman akan bertanya-tanya berapa kekuatan tabung komposit ini. Uji hidrostatis dilakukan menggunakan manual test pump untuk menguji kekuatan tabung. Hasil pengujian menunjukkan tabung gas komposit serat karbon dapat menahan tekanan hidrostatis hingga 18 bar. 1 bar sama dengan 1,438 PSI. Biasanya
itu bisa dipompa sampai 4500 PSI. Bandingkan dengan tabung biasa yang biasanya kita hanya berani mengisi sampai dengan 2500 PSI saja. Tabung gas dari material komposit karbon aman untuk digunakan karena sifat dari komposit yang akan meleleh dan hancur pada temperatur yang tinggi dan ekstrim. Nah, seperti yang kita ulas sebelumnya, ini didahului dengan proses keluarnya gas sedikit demi sedikit sehingga meminimalkan terjadinya ledakan seperti pada tabung gas yang terbuat dari metal. Nah, ini dia kelebihannya, guys. Kemudian bagaimana dengan harganya? Sebagai gambar harga tabung gas merek Inokom itu berkisar antara 2.550.000 hingga 2.600.000 rupiah. Ini belum termasuk ongkir, lumayan mahal, namun tentu saja sebanding dengan keamanan yang ditawarkan. Nah, untuk beratnya pun itu hanya setengah kilogram saja ini, guys. Nah, sebelum dimasukkan angin. Nah, ini dia tadi ulasan kita mengenai tabung komposit. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil ilmu maupun manfaat dari ulasan ini. Harapan kami teman-teman dapat berpindah maupun menggunakan tabung yang lebih aman untuk keamanan berburu ikan maupun berburu hama lainnya. Demikian ulasan kami. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaruh, Pak? Ngaruh. Ah, iya. Iya. Lalu mah gurami, Pak? Mana? Lalu. Try, guys. Try. Inilah. Oke. Kita tarik aja nih, baru tembakan pertama ya, langsung strike inilah. Oke, lumayan. Itu dia perlawanan inilah. Karena lumayan gurami berarti lo, Pak. Iya. Ini baru bersih nih. Spotnya sebelumnya agak bereceng gondok ya. Ini pas nih kena ya, serangan tembakan pertama langsung strike. Inilah ya. Oke. Lumayan untuk lauk siang. Sini juga ada gurami tapi belum nampak. Ini kita ambil yang sudah jelas saja dulu, guys. Oke. Ini dia nilainya ya. Oke, kita lanjut lagi.